Dan selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran Jumat malam terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sedikitnya 10 rumah kontrakan ludes terbakar. Di Jalan Ambon 1, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Jumat malam terbakar. Banyaknya material kayu pada bangunan membuat api dengan cepat membesar. Percikan api timbul dari kabel listrik yang turut terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari kompor salah satu warga. Akibat kebakaran ini, 40 warga kehilangan tempat tinggal. Sementara kerugian harta benda diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.